Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Har. Sekarang kita akan menyaksikan lagi turnamen Blitz Mexican Slider bertemu dengan Donatic ya. Oke, posisi masih di kuning. Seperti biasa kita bergegas untuk mengambil kontainer. Iya. 2, 3 dan 4. Dan tidak bisa. 4 berhasil diambil. Oke, menambah pusat sumber daya. Di sini si merah bermain menggunakan hero ya. Biru dia sepertinya sudah sering bermain. Hijau juga, wow, semuanya sama-sama sudah sering bermain ya. Oke, saya menempatkan satu pabrik di sini untuk mengecoh musuh agar semuanya melihat bahwasanya pabrik saya belum diupgrade padahal yang belakang sudah. Iya, mantap sekali bermain menggunakan hero ya. Keren, ini dia naik ke markas pusat level 3. Lebih cepat ya. Ini di sini dia menaikkan barak. Si hijau tidak terlihat ada pergerakan, sepertinya dia menaruh unit-unitnya di belakang ini beserta bangunan-bangunannya. Di depan dijagain menggunakan Dragonfly, kemudian Wasp, Armadillo dan juga Porcupine. Kita sudah memproduksi satu jaguar, ada sniper juga, ada Porcupine juga. Kemudian kita telusuri dulu bagian belakang, kita lihat musuh bermain menggunakan unit apa ini. Ya, sepertinya di belakang lagi ada lagi. Oh, sudah sampai sini. Oke. Sementara si biru bermain menggunakan combo seperti biasanya ya. Ini tinggal menunggu Zeus-nya saja lalu menjadi combo yang mematikan itu. Iya, dia bermain menggunakan mamut. Kemudian di depan dijaga menggunakan jaguar dan unit-unit yang tadi sudah diproduksi dari awal. Ini kita sudah mengintai sampai sini. Iya, naik lagi, naik markas pusat lagi. Saya sudah memiliki unit yang lebih banyak daripada pemain berwarna merah. Mau gimana? Mau diadu? Ayo diadu. Wasp-nya mati. Musuh di sini diunggulkan karena dia memiliki mamut ya, tapi tidak seberapa karena jumlah unit kita jauh lebih banyak. Dia dari tadi di sini berfokus untuk melakukan tindakan untuk menguasai bagian tengah ya. Dia dari tadi panen terus, panen kontainer besar, kemudian sangat-sangat mengintimidasi ya. Tapi saya di sini berfokus untuk memproduksi unit dan kita akan segera menyerang base berwarna merah. Kita biarkan biru maju terlebih dahulu. Biru juga punya dendam sepertinya kepada merah karena dari tadi mamutnya mengganggu, kemudian kontainernya juga direbut sama merah. Iya, kita minggir dulu, kita ambil keuntungannya. Kita biarkan mereka bertempur. Di sini sudah naik lagi markas pusatnya. Nah, sekarang waktunya kita maju. Ya, sambil ditarik ya, mantap. Ini di sini juga sambil terus produksi unit dan kita sedang naik markas pusat level 4. Ya, ditarik terus. Kita hancurkan di sini. Kita memiliki sniper juga, sama-sama memiliki sniper. Yang tidak kita miliki adalah hero dan juga mamut. Oke, kita hancurkan Dragonfly-nya menggunakan Porcupine. Porcupine kita sudah sangat banyak di sini. Ya, kita hancurkan jaguarnya, lalu kita hancurkan ini pabriknya. Oh, masih tertarik dengan mall. Mallnya itu sulit untuk dihancurkan pastinya. Nah, kalau diserang menggunakan turret mall, hancurkan saja turretnya karena gampang sekali untuk dihancurkan. Jadi turretnya itu bukan penyerang ya, tapi bertahan untuk menghalau unit yang mendekat ke arah mall. Karena sekali tembak saja ternyata langsung hancur.
ya kita hancurkan mamut. Sambil di sini kita terus produksi. Kita sudah selesai naik markas pusat level 4. Ya, unit-unitnya si merah dia sedang terpojok. Ini juga pabriknya. Oke, si hijau di sini tidak kelihatan pergerakannya ya. Si biru juga dia sedang menikmati pertunjukan, menonton saya menghancurkan merah. Dia akan segera mengambil keuntungan tentunya dengan unit-unit yang dia miliki. Saya di sini menambah pabrik, kemudian menambah pabrik spesial, dan kita akan memproduksi kameleon ya. Kita hancurkan dulu ini merah. Oke, krayo kapsulnya berusaha kita ambil. Untungnya kita masih didukung oleh sniper di sini. Iya. Sudah membangun lagi ini markas pusatnya. Luar biasa. Kita hajar terus. Kenapa saya menyerang yang merah? Karena merah yang lebih dominan, sementara di sini biru dan hijau tidak terlalu agresif. Yang sangat-sangat agresif adalah merah dari tadi. Dia bermain menggunakan hero. Wow, mantap sekali, keren banget kelihatannya. Tapi ternyata tidak mampu membendung serangan unit sebanyak ini. Dia datang juga. Dia mau kemana ini? Dia mau ngambil kontainer besar sepertinya. Ini si biru tidak tahu kalau saya memiliki unit di belakang sini ya. Bahkan sudah keluar satu kameleonnya. Dia akan menyerang base saya yakin. Iya, kita hancurkan dulu ini. Habiskan dulu merah. Iya, dia mulai menyerang ternyata. Dia nggak tahu saya bawa kameleon. Kita buat dia kapok. Saigonnya terkena serangan dari Porcupine. Kita geser kameleonnya agar tidak terkena serangan Torrent. Macam-macam dia menyerang tadi. Kita hajar ini sekarang. Oke, kita ambil ini kontainernya. Ada satu kontainer. Kita masih markas pusat level 4 dan sudah penuh poin komandonya, 127/127. Merah berhasil dihancurkan. 13 menit. Di base saya sudah berjaga-jaga dan kita sedang naik markas pusat level 5. Iya, ada serangan datang lagi. Mundur lagi dia ketika melihat ada asap kameleon, padahal di sini tidak ada Porcupine. Tidak ada Porcupine. Tapi dia takut, padahal dia punya Cyclone di sana. Cukup untuk menerawang unit-unit saya dengan bebas. Sekarang kita serang dari belakang. Ini si biru kita serang. Porcupine kita sudah banyak. Kita serang dari belakang. Kita hancurkan unit-unit yang di sini. Bingung dia mau kemana. Di sini dia melihat ada unit-unit saya siap menyerang juga. Sementara di belakang di sini base-nya terus digerogoti, dihancurkan. Ya, akhirnya harus mundur juga. Harus ketarik juga. Padahal tadi sudah maju, mau mengambil kontainer dan mau menyerang juga. Oke, kita sudah di markas pusat level 5. Tinggal kita berjaga-jaga di sebelah sini. Rally point-nya kita arahkan ke pinggir ya, untuk berjaga-jaga dari serangan si hijau. Ya, asap kameleon habis. Tadi saya hanya membawa satu kameleon. Keren sekali tembakan Thor.
kita biarkan saja ini sebelah sini masih bisa diurus oleh unit-unit yang dimiliki. Ya, yang sebelah sini sudah siap-siap. Tinggal habisi dari depan. Depan belakang ini serangannya. Pusing-pusing ini si biru. Ya, depan dan belakang. Bingung, torennya juga bingung. Oke, tinggal si hijau yang dia sibuk membangun kerajaan di sini. Dia membangun kastil. Ini paling ada torpedonya nanti di belakang. Coba kita deketin. Nah, kita juga membangun pabrik hero. Oh, kita mendapati serangan di sini. Eis, macam-macam ini. Cyclone-nya lumayan banyak. Sementara porcupine saya sedikit dan kameleonnya hanya satu. Tidak apa-apa. Ya, hancur juga bangunan saya. Santai saja, tidak usah panik karena unitnya cuma segini ternyata. Ya, mulai berdatangan satu persatu mulai menyerang. Tembakan torennya ya, sakit sekali. Ada lagi sebelah sini. Sudah, ternyata sampai sini kemampuannya. Daya hancurnya tertahan. Sekarang dia dipukul mundur. Tinggal gantian kita yang maju sekarang. Kita lihat apakah serangan kita berhasil dibendungnya atau kita akan melaju bebas. Rifaitan saya juga sudah keluar. Sekarang sudah semakin dalam masuk ke base berwarna hijau. Banyak sekali bangunan yang dibangun. Mainan Cyclone. Sampai sejauh ini dia bangun base ke belakang. Ya, Rifaitan saya keluar. Sebentar lagi akan memberikan serangan mini nuklir pastinya. Diarahkan ke pabrik sih. Apakah ada torpedonya? Win kah? Iya, oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.